Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya kedatangan paket dari Shopee. Kemarin saya pesan tripod 1 meter sama mic clip-on untuk memudahkan kita dalam pembuatan video. Sekarang kita buka dulu. Oke, barangnya lengkap. Wow. Ini menurut saya cukup bagus dengan harga yang sangat murah sih menurut saya. Ini saya beli cuma dengan harga 12.000, sedangkan tripod ini hanya 47.000. Di sini juga sudah dilengkapi untuk menjepit handphone. Sekarang kita pasang dulu. Ini untuk pengunci jepitan handphone. Ini untuk mengunci agar handphone ini tidak bergerak kemana-mana. Di sini untuk kuncinya. Oke, sekarang sudah kuat. Ini masih bergerak. Di sini kuncinya. Oke. Kalau untuk bagian ini kita biarkan longgar agar enak untuk kameramennya memutar HP. Tapi kalau kita bikin video sendiri ya udah di terikan aja. Oke. Untuk memanjangkan 1 meter di sini tinggal kita tarik aja. Terus di sini mempunyai 3 sambungan kaki sehingga bisa mencapai ketinggian 1 meter. Yang pertama kita buka. Setelah terbuka tinggal kita matikan lagi. Buka sambungan kedua. Matikan lagi. Buka sambungan ketiga. Ini ketinggiannya 1 meter lebih sedikit loh. Oke. Sekarang saya akan mencoba di terbuka. Sekaligus mau mencoba mic clip on-nya itu dengan jarak yang jauh. Kalau untuk jarak yang dekat, suara kita juga tercapai. Oke, sudah selesai. Tinggal kita coba di luar ruangan. Oke teman-teman, sekarang sudah saya pasang di luar ruangan. Saya akan mencoba mic clip-on-nya. Dan ini menurut saya sangat keren sekali ya bentuknya. Daripada sebelum saya mempunyai tripod ini, saya biasanya menggunakan biasanya pakai kursi, kadang ya pakai tempat kopi untuk sandaran HP-nya itu. Sekarang kita sudah mempunyai tripod ini. Oke, sekarang saya akan mencoba mic clip on-nya dengan jarak yang lumayan jauh. Untuk penggunaan mic clip on dalam jarak yang jauh, kita memerlukan satu HP untuk perekam suara kita. Di sini kita colokan dulu. Terus kita buka perekam suara. Saya jalan jauh dulu ya.
A few moments later. Ya, sekarang sudah berada sangat jauh sekali dari HP yang merekam. Ini jaraknya kurang lebih 50 meter. Kalau tidak pakai mic clip on, ya tidak mungkin bisa terdengar. Menurut saya sangat membantu sekali mic clip on ini untuk pembuatan video dalam jarak-jarak yang jauh. Tidak mungkin kan kita buat video teriak-teriak supaya suara kita terdengar. Oke, mungkin jarak jauhnya udah cukup. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.